When did you get back from Beijing? Number five. I gotta know. Who are you stuck in nostalgia? Like me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afia Afina dari Sekolah Kebangsaan Sungai Talam. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan hikmah di sebalik COVID. Pada bulan Mac 2020, ia berlaku di pasar raya di Wuhan. COVID-19 ini berlaku kerana seekor haiwan iaitu kelawar kerana badannya penuh dengan kuman. Antara kelebihan dan kekurangan COVID-19 ialah apabila PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan, air semakin jernih, lapisan ozon semakin tebal, udara menjadi nyaman. Perkara ini berlaku apabila kereta tidak selalu bergerak dan karbon dioksida tidak dilepaskan. Di Antartika juga, ais semakin berkurang mencair. Selain itu, terdapat juga kekurangannya.
iaitu apabila COVID kematian semakin meningkat. Kekurangan makanan dan sebagainya. COVID-19 juga melibatkan pekerja perlu bekerja di rumah dan juga membuat panggilan telefon. Ia juga menyebabkan gangguan internet dan ia boleh menyebabkan salah maklumat. Saya berharap agar wabak ini akan hilang dan kita dapat hidup dengan aman. Sekian, terima kasih.